Halo Slow People. Lagi-lagi gue mau unboxing apa yang gue butuhin. Belum lama gue beli backpack gitu sih biasa. Cuma memang gue belum sempet ke store. Jadi gue pilih-pilih di online. Gue kepikiran bahwa kayaknya tas-tasnya SCH Oval Research ini lumayan. Karena memang dari dulu juga gue kalau beli baju atau jaket biasanya di Oval Research. Bukan tiap bulan gue beli ya, enggak. Gue beli backpack SCH, tapi gue beli yang di Bandung. Kenapa? Karena gue liat di Shopee, untuk yang official SCH-nya itu, tasnya itu yang gue suka tipenya dan warnanya, karena itu juga gak banyak. Akhirnya gue beli aja, belum lama dari Bandung. Oh, namanya tuh SCH Bags Crocs BPB Dark Turquoise, apalah itu. Gue ini beli 188.000 udah sama ongkir, jadi tasnya itu 160-an. Jadi ini bentuknya, gue kira itu dia akan ngegulung-gulung gitu, jadi biar lebih kecil. Tapi ternyata memang cuma lurus gitu aja. Dan ini juga plastiknya bukan asal plastik dari pengiriman jasa kurirnya ya, tapi kayak ini deh dari SCH-nya dia langsung kelihatan kok udah kayak, nah tuh bener ya SCH. Ini penampakannya. Kita langsung bongkar aja. Apa yang ada di dalam? Oke. Aduh lumayan lagi robek tapi. Oke, kita simpan dulu aja plastiknya. Ini backpacknya. Kita buka aja dulu plastiknya. Kayak tas bocah jatuhnya. Kan gue ngeliat tuh gitu ya. Pinggirin dulu aja. Ini dia tasnya. Kenapa gue milih SCH? Itu karena memang unik sih sebenarnya. Dia tuh berani main warna, tapi nggak norak. Gue nggak tahu ini apa sih namanya ini? Apalah itu namanya? Pokoknya ini warnanya. Dan tali untuk pengaitnya. Iya pengait. Apalah itu? Simpel sih, gue emang gak mau terlalu yang rame-rame gitu loh, dan gak terlalu yang gede juga. Itu di sininya 320.000, kelihatan gak? 320.000, cuma di sini 160.000, emang lagi ada potongan berarti kan? Dan ini dia penampakannya. Ini kita cabut aja kali ya. Ini dia kalau dari depannya, simpel. Cuma ada logo CH di sini. Sini bisa buat taruh minum, botol minum. Kiri kanan juga ada. Kita buka dalamnya. Tuh, kan dalamnya juga kuning. Kita buka lagi dalamnya. Wait. Kok gini seratingnya? Kelihatan nggak? Kok udah gini sih? Oh, nggak. Ini kunci. Ini buka tadi. Oke. Okay. Overall, oke. Okay. Siap. Kita buka isinya. Oke, okay, kuning banget ya. Ini gue kira itu ada kardus yang biar dia jadi rata. Ternyata nggak ada. Ini kayaknya emang busa di dalam yang buat ngelindungin biar punggung kita juga nggak terlalu bengkok kali ya, atau bungkuk. Jadi rata banget kayak kursi ekonomi mata remaja. Rata banget di sini. Di sini juga ada kayak cekungannya di sebelah, di tengahnya. Di sini yang untuk bagian belakang. Di sini bisa kalian untuk ya, karena gue milih emang selalu yang ada buat posisi laptopnya di sini sih. Tapi ini kayaknya nggak muat terlalu banyak, paling satu laptop dan beberapa file. Udah, itu aja. Gak ada apa-apa lagi. 160.000, 28.000-nya ongkir. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Baunya ini lagi. Dan nggak terlalu, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. It's okay lah. Tapi ini tegak banget sih ini yang belakangnya. Tapi gue suka warnanya. Gue beli, gue butuh. Tapi yang gue butuh harus gue suka. Nah ini warnanya ini yang gue suka. Thank you banget teman-teman yang udah nontonin video nggak jelas ini. See you on my next videos. Bye-bye.